Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, ada yang belum tahu pohon korokod. Pohon korokod adalah pohon yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, yakni sebagai pohon yang kelak pada satu saat yang melindungi orang-orang Yahudi ketika kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Jadi la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat kecuali hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai orang-orang muslim memerangi orang Yahudi. Jadi, masya Allah. Tapi pada saat itu ya, sampai kemudian pohon-pohon dan batu-batu mengatakan, sampai mereka orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu, dan batu itu mengatakan, pohon itu mengatakan, ya muslim, ya abdullah, hadza yahudiyun khalfi, ini orang Yahudi di belakangku, faktulhu, bunuh dia, illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa inna